Sejak bila pula ada bangsai kat sini? Lamanya tak datang. Oh sorry, berkabut sikit. Lama sangat tak datang sampai. Ada bangsai, sumbangan Eastern Steel. Ooh. Boleh aku naik tengah hari lepak-lepak sambil kemas-kemas barang kat sini kan, sedap sikit. Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita buat opening dekat Atas Bangsa ni lah, sebab aku dah lama tak turun kat sini sampai dah ada bangsan. Dah ada boyan, dah ada kusi batu. Dan air pun pasang, penuh. Eh bukan penuh, belum penuh lagi ni. Masih memasang sampai pukul 9.30 je lagi. Sekarang pukul 7 suku lebih kurang, 7.20 lah. Lama tak rancor ni, serius. Lama tak rancor kayak lah. Sebenarnya aku bawa balik daripada trip Gang Lipat sebenarnya ni. Nantilah korang tunggu video Gang Lipat. Gang Lipat pun dah lama tak keluar video. So ada satu video yang aku baru balik semalam lah. Baru balik sampai lewat malam kat rumah. Semalam seharian ada kerja, sibuk. Hari ni lancar. Esok pergi Kelantan. Oh, memang sibuk. Itulah. Orang kampung kata hasil demi hasil. Biasalah fasa sibuk dalam hidup. Dia ada masa dalam kehidupan kita ni, ada fasa kita bertenang, konsisten, stable kan. Lepas tu ada masa kita akan sibuk. Dan kita akan relax macam tu lah lebih kurang. Tapi setakat ni aku rasa aku macam sibuk. Aduh, tak sempat rehat lah. Tengok mata aku bengkak sebelah, muka aku burn sikit lagi ni. So jomlah kita keluar ni. Aku just nak keluar je ni. Aku dah lama tak tunggu sini. Aku nak cari apa yang ada. Harap-harap adalah manis-manis hari ni. Kita cuba je lah apa-apa pun. So jom. Lancar. Senang lancar ni kan. Air besar. Dia boleh masuk air terus kan. Ha, terus masuk air. Dengan sekali dengan tayar-tayar masuk air. Susah kot dalam air rupanya. Ha, tak apa. Ha, gitu. Dia apa bagi dia kena darat sikit. Sebab dia ni pelampung. Jadi bila dia masuk air, dia pun tekan ke atas lah. Berah. Colu. Kotong tak ada ni celah ni. Okay guys, seperti mana yang aku cakap, video-video yang lepas tahun ni musim memang teruk. Semua tak jadi. Sotong pun tak jadi. Candak sotong pun tak jadi. Aging pun tak jadi. Ikan pun kurang. Baru ni 2 hari lepas ada event aging kat sini. Egging Master ada buat event kat sini. Dengan cerita hasil diorang pun boleh kata sikit sangat. Biasa meriah. So tu lah aku try jap sotong 5 minit sebelum keluar kawasan ni. Mana tahu ada kan. Kalau tak ada, pergi naik lah. Ketuk-ketuk, cari umpan, trolling macam biasa. Buat menjalankan kehidupan harian kita. Umpan banyak eh. Rasanya kan lah umpan banyak ni. Tak boleh ikan apa atas-atas ni. Apa ni?
So dia bukan pelata ni. Apa entah nama dia. Selah pucat ke apa lah. Dia nampak macam umpan banyak kat sini. Guys, kembung masuk guys. Nak kembung masuk. Gara-gara dia semua ni vibrate kuat ni. Eh, ada tamban seko. Ada tamban, aku tak nampak. Sorry tamban. Kau disisihkan. Tapi sebenarnya kau lah yang aku nak. Sorry tamban. Tak nampak tadi, jangan marah. Cangkut terus, jangan marah. Kau lah hidup ke tak tambannya. Ingatkah kembung semua tadi? Nampak macam kembung semua. Kembung. Oh, dia makan. Selongnya dia makan. Kenapa goyang-goyang sangat ni? Kenapa tu? Oi, kerung besarnya. Besar gila kerung. Kerung paling besar pernah aku dapat. Patutlah goyang dia kuat sangat. Head shake dia. Besar guys. Oh, dia makan. Gerut-gerut. Sorry, mengkerong. Oh, besar gila. Ini isi memang tak sedap kan. Terlepas lah. Hayat. Laju. Oh. Geng. Oh. Ada something yang besar ni, nampak. Oh, ada something yang besar ni, nampak ni. Kena makan. Cangkuk dia jap. Lepas dia kat bawah. Ada something yang besar makan ni. Aku strike barakuda. Lepas tu ada something yang gigit dia. Try lepas kat bawah jap. Try je lah. Besar makan ni. Patut bergerak tadi. Rasa memang tak bergerak tarik. Macam tarik batu. Rupanya ikan. Tapi nak pakai batu ni. Drop kejap. Umpan besar. Nampak dia makan kacang tadi. Allah. Dia makan betul. Ada yang besar ni. Alah, tak lekat. No. Umpan besar kena. Mak ai terkangkang mata. Geng, boron geng. Mata terkangkang rupanya, ya Allah. La ilaha illallah. Dia tekan bawah tu kap. Oh, ada monster punya. No, mata kangkang. Aku drag ketat sebab takut dia pergi batu. Mata terkangkang pula dah. Wow. Kan lucut mata kangkang.
Oh, seramnya. Wow, 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 wow. Mata terkangkang. Mata kangkang, guys. Kena kunyah ni, kena kunyah dia bukan sebab mata ni keras mata ni. Tapi dia boleh kunyah macam pelayar je. Oh, mata terkangkang. Aduh. Padu besar tu. Tu memang besar. Ada monster punya kat sini. Try repeat sekali lagi. Ganas sangat tadi tu. Ada sayang nama dia. Boron rasa ni. Mulut keras tak pun. Tak lah ikan apa. Yang mulut keras. Terkangkang hook aku. Ada lagi. Oh, ai tak lekat lagi. Ada lagi yang makan ni. Tak nak makan jig ni, nak makan umpan. No, kabel putus. Ya Allah. Kabel pula putus. Ni kabel baru ni. 30 pound. Ah, teruk kena buli ni. Ui. Mata kangkang, kabel putus. Apa benda ni? Ah, ni yang mata kangkang tadi. Ni kabel putus. Nak buat ni? Apa nak buat ni? Kenapa kau tak nak naik ni? Apa nak buat ni? Kenapa kau tak nak naik? Besar ni, serius besar. Bukan kecil. Kabel pun putus. Aduh. Pedihnya. Pedihnya kena buli ni. Fikir jap, fikir jap. Apa nak buat ni, apa nak buat ni. Macam mana nak ambil dia ni. Fikir jap. Macam mana Dia tak boleh pakai cara biasa ni. Ini besar ni. Memang besar. Allah. Sampai-sampai bawah je kena. Apa benda ni? Kenapa ni, geng? Baru nak tutup bel arm, putus atas. Dia tarik bawah tu, sok macam tu terus. Allah, apa benda ni? Apa ni, ha? Tadi ni putus mainline tu, bukan putus leader. Maknanya dia putus atas je dah. Dia dah masuk bawah batu sap macam tu lah. Tak sempat tutup bel. Ya Allah, apa ni aku geram ni. Tak sempat nak hook up pun dah putus lah. Apa benda ni? Besar ni, ada ni. Ayayayay. 1 hour later. Rasanya lari dah ni. Sama lari ataupun dah sakit mulut. Dah dekat sejam aku pujuk dia lepas putus tadi. Wah, tak adalah. Kalau ada dia ambil ni, dia tadi lah. Turun bawah je dia ambil pump.
itulah next time dia bukan salah set ni, bukan set ni tak padu. Masalahnya rating dia aku bawa tak kena dengan ikan yang makan hari ni. Time aku bawa heavy set nanti dia orang tak makan pula. Yang tadi 30, benda-benda yang kau tengok 30 tak mampu menahan asakannya. 30 leader pun 30, kena pakai leader 80 pun boleh tarik. Itulah next time aku datang, prepare bawa tali berat, tali yang spek heavy. Dia tak makan pula ni. Aduh. Tak ada ni, dah jalan dah. Yang kali lah aku kita datang repeat. Okay guys, jadi aku pun nak sampai darat dah. Tadilah trolling kena sekali, panang kot, tak dekat. Tapi itulah, hari ni memang aku kena bully lah. Sebenarnya semua aku cakap terkabur lah. Hari ni memang aku kena bully lah ni. Aduh, tu bagi aku teringat-ringat ni. Tak apa, next time kita repeat lah. Tak ada hal, barang dalam air. Hari ni tak dapat, hari lain kita dapat. Ada hari dia bully, ada hari kita bully dia, macam tu lah kan. Ada hari gasak, ada hari memang masak. Alright, so apa-apa pun, terima kasih kerana menonton sampai habis video aku yang dibully ni. Aku nampak closing, aku tadi ikan adalah ikan-ikan lauk kan. Ikan apa, selah, ikan kembung adalah kat belakang tu. So takpelah, closing muka aku je lah ini, kau tengok ya ni. Alright, jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan terima kasih kerana menyokong aku selama ini. Minta maaf sekarang ni aku memang sibuk, aku tak sempat nak fokus video sangat. InsyaAllah nanti angin cantik, aku punya kerja pun dah settle, urusan aku dah settle, insyaAllah aku akan fokus lebih banyak mancing lah. Tapi itulah, sekarang ni memang terlampau sibuk, tak sempat nak buat apa sangat. Alright, jadi kita jumpa video depan. Tak tahu bila, tapi kita akan jumpa video depan. Alright, bye bye.